Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu sekali rasa pasti teringiang-ngiang, ya kan? Cakoy Padu Syah Alam daripada FS Channel. Jadi langsung saja guys, saya sudah penasaran. Cakoy ini apa ya? Cakoy Padu. Oke, saya penasaran ini apa gitu. So, langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke, guys. Hai, assalamualaikum semua. Dekat depan ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakoy Panas Syah Alam. Jom kita terjun cakoy. Tengok. Cakoy apa eh cakoy itu? Baru dengar ni saya. Cakoy Panas Syah Alam. Oke. Okay. Lokasi tepat Google Maps ada di komen. Oh iya. Yeah. Cakoy Panas Syah Alam. Oke, cakwe. Kalau di sini namanya cakwe, guys. Oke, okay, baru paham aku. Alright, ini adonannya ya. Oke, okay, cakwe guys namanya. Tapi kalau di Malaysia namanya cakoy. Oke. Okay. Wih, adonannya macam sedak ya. Boleh kita tengok eh. Oke. Okay. Ini adonannya enak banget guys, lembut banget. Wow. Alright guys. Oke, lepas itu ditarik, lepas itu digoreng, kan? Aha, baru tahu saya ini kalau di Malaysia namanya cakoy. Oke. Okay. Oh, macam tuh dia buat macam tuh ya. Saya kira cuma satu aja tadi. Ternyata dua, lepas itu digoreng. Woi, mantap. Oke. Okay. Wow. Hey, sedap nih guys, apalagi kalau kita makan dengan bumbu kacang sekali ya. Itu emang padu. Sedap gila. Oke. Okay. Jadi pengen cakwe ya, aduh. Ternyata ada juga di Malaysia makanan ini. Saya kira nggak ada gitu. Ini kalau di sini mbak biasanya abang gerobak guys, gerobak gitu. Kalau di sana mungkin karena nggak ada pedagang kaki lima ataupun gerobak, ya udah dia stand kayak gini ya kan. Jadi intinya kalau masalah makanannya kayaknya hampir sama sih. Ya emang sama gitu antara Indonesia dan Malaysia gitu kan. Oh, pakai saus guys di sini ya. Oke. Okay. Apa nih hijau-hijau aja nih? Ya beza lah kalau sini pakai bumbu kacang sekali. Oke. Okay. Alright. Oke. Okay. Oh. Woi, nampak sedap. Padu. Ini memang dikeraskan untuk musiknya ya di sini ya. Kita tengok. Ya Allah. Sekali rasa pasti terngiang-ngiang. Tergiang-giang ya. Tergiang-giang apa terngiang-ngiang gitu guys. Allah.
Terbaik. Okay. Oh no, kita tengok ni je dah macam apa ya? Macam sedap sangat lah. Okay, mesti sehari ni banyak habisnya dia. Okay. Oh no. Ya Allah, sedapnya. Jadi nak beli cakwe guys. Cakoi, cakoi. RM15 dekat sini ada 300. Allah. Untuk abang. Oh, untuk abang. Hadiah ni daripada Yayasan Makfirah dengan penonton-penonton yang akan tengok video abang nanti. Okey. Ah. Okey bang eh? Saya bagi tu dah dapat tiga. Alright. Rezeki abang. Alright. Okey, terima kasih bang eh. Semoga abang maju jaya. Amin. Kekalkan kualiti bang. Alright, baik. Tapi memang padu. Memang sedap. Kalau tak sedap saya tak berniaga. Okay, betul lah, kalau tak sedap memang tak berniaga. Oh, pakai tanjak juga dah abang ni. Okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi ya daripada FS Channel dan cakwe, cakwe ya, cakwe ini memang padu sangat guys. Memang kalau kita diet lepas tu ada nampak cakwe ni, aduh alamak, auto gagal diet kita lah. Itu yang saya alami ketika saya mau diet, ketika ada di jalan, ketika saya pakai motor gitu, ketika gitu kan. Nah, terlihatlah cakwe ini, cakoi ini. Belilah, gagal dietnya gitu guys. Allahu akbar. So, saya baru tahu bahwasannya cakoi itu cakwe ya kalau di Indonesia. Wow, keren sih. Dan yap, mungkin itu saja video kali ini guys, karena memang pendek banget videonya gitu kan. So, semoga abang ini sehat selalu dan murah rezeki juga, dan juga usahanya lancar, sukses selalu. Dan buat abang FS Channel ya, tim daripada FS Channel, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya, dan jangan lupa juga share video-video saya ke sosial media teman-teman sekalian, ke Twitter, ke Facebook dan lain sebagainya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.